ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, kasih kami. Alhamdulillah, yang dulunya kami seperti tidak pernah pikir bisa sekolah lagi. Alhamdulillah sekarang kami sudah setingkat, sudah punya ijazah SMP. Dan mohon doanya dari Bapak-Bapak, insya Allah kami akan melanjutkan ke paket C. Terhormat Bapak Sudah Pintoro selaku Duta Besar Republik Indonesia Sekretariat, Bapak Parusdi selaku guru dan kepala sekolah, seluruh staf kepentingan yang telah membantu proses kesuksesan daripada proses belajar paket C dan paket B. Kami perwakilan dari paket C sungguh sangat beruntung karena mendapat fasilitas yang sangat baik yang diberikan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang kami cita-citakan sebetulnya. Kami sebetulnya ingin melanjutkan dari dulu, hanya saja belum ada program daripada pemerintah, sehingga sekarang kami bersyukur kami bisa menikmati hasil daripada proses yang kami inginkan untuk mendapatkan sebuah ijazah SMA. Saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan fasilitas yang dibuat kami. Dari pihak Bintang Nusantara berkomitmen untuk mengadakan sampai sudah habis, artinya tidak ada lagi warga negara Indonesia yang perlu untuk melanjutkan SMP atau SMA. Sore, salam sejahtera untuk semuanya. Alhamdulillah kita bersyukur berjumpa pada sore ini. Yang saya hormati Pak DSM, Pak Reko, Pak Rusdi, Pak Kepala Sekolah, juga perangkat guru, Pak Makri, Pak Wahyu, dan semuanya para alumni paket B dan alumni paket C yang berbahagia. Semua bahagia kan? Bahagia. Tentu pertama saya ingin berterima kasih ya Pak Reko, Pak Rusdi, dan semuanya ya yang tidak datang para guru hari ini. Salam sampaikan terima kasih kami KBRI yang telah berdedikasi memberikan pelajaran kepada para siswa-siswi selama satu tahun ini. Ya, tidak ada kata lain kecuali doa, mudah-mudahan dedikasi Bapak-Bapak Ibu yang guru, Pak Ibu guru, ya, Pak Kepala Sekolah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nanti mengganjarnya, yang nanti menjawabnya, membalas kita doa. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini dikelilingi oleh para guru, kepala sekolah, dan para siswa-siswi paket kejar B dan C yang hari ini mendapatkan ijazah yang ditunggu-tunggu. Ya. Nah, kita bahagia, kita mengucapkan selamat kepada mereka semuanya yang telah selesai menuntut pendidikan dikejar paket kejar B dan C. Mudah-mudahan nanti yang paket kejar B sudah lulus bisa naik ke C, diteruskan ya. Yang sudah naik C supaya nanti terus untuk ikut di program Universitas Terbuka yang ada juga Brunei. Jadi bapak sekalian, ini para TKI kita yang ada di Brunei, jumlahnya total paket B dan paket C tadi sekitar 17 orang, ditambah yang sudah pulang 8 orang. Ini merupakan angkatan pertama dan ini merupakan kepedulian dari KBR kita untuk memberikan kesempatan untuk mendapatkan jenjang pendidikan bagi warga kita yang belum memilikinya. Mudah-mudahan program ini bermanfaat untuk semuanya. Amin. Dan juga nanti dapat menambah ilmu yang lebih tinggi lagi. Amin. Kepada Bapak Ibu guru semuanya, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dedikasinya nanti hanya Allah SWT yang akan memberikan pahalanya. Amin. Terima kasih. Saya ingin tanya ketua kelasnya program kejar B, Pak Syahbudin. Iya, Pak. Senang apa tidak nih Pak Syahbudin? Bahagia banget, Pak. Bahagia banget. Kira-kira seperti apa bahagianya?
Wah, bahagianya nggak bisa dilukiskan, Pak. Lebih bahagia Mena dibanding dengan dapat istri lagi. Dua-duanya. Oke, mudah-mudahan nanti belajar ya, Pak Saifuddin. Iya, insya Allah, Pak. Semangat. Ya, Pak Kece, ketuanya Pak siapa tadi? Pak Oong. Coba, Pak Oong gimana mewakili perasaan teman-teman dari Pak Kece? Alhamdulillah, Pak. Kami sangat bersyukur sekali dan bahagia sekali mendapatkan ijazah SMA. Dan hari ini, betul-betul kami sangat-sangat bahagia. Karena ini yang kami tunggu selama ini. Alhamdulillah. Semuanya senang ini semuanya. Nah, alhamdulillah ya. Tadi saya katakan ijazah adalah ijazah, sebuah dokumen ya. Yang lebih penting lagi adalah ilmunya yang sudah didapat dan ilmu yang akan dikembangkan di kemudian hari. Ya, jadi selamat dan semoga dapat belajar lebih lanjut di masa yang akan datang dan dengan ini dapat memperbaiki karirnya masing-masing. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.